Inilah video viral aksi pengendara motor yang nekat melawan arah di Jalan Raya Jogja Solo, Desa Karangduku, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang. Video berdurasi 17 detik ini terlihat pemotor yang melawan arah sedang berboncengan. Keterangan dari warga, kendaraan yang ada di depan pemotor yang lawan arah sudah memberikan klakson dan beruntung bisa menghindar. Dan posisinya itu juga ada pas mobilnya itu klaksonin juga, klaksonin motornya itu. Yang ngendarain itu kalau nggak salah ibu-ibu. Boncengan. Saat dikonfirmasi Jumat malam, Kasat Lantas Polres Klaten AKP Muhammad Fadlan mengatakan, aksi pemotor yang melawan arah di jalan raya tersebut dinilai sangat berbahaya dan mengancam keselamatan lalu lintas. Selain melawan arah, pemotor juga tidak memakai helm. Tadi sore sudah dilaksanakan penyidikan oleh beberapa personil untuk memetakan warga sekitar yang melihat atau tahu siapa itu pengendara dari roda dua tersebut. Pengendara motor yang nekat melawan arah tersebut dapat dikenai sanksi tilang dan pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya.